tips dong buat aku untuk? Gimana caranya untuk jadi lucu. Aku udah kepentok situasi sulit tuh sering sekali, sehingga aku bisa jamin nanti lama-lama kita akan ngerasa buat apa gue menyerah ya. Jadi nanti kita akan menyerah untuk menyerah. Perkiraan aku pikir 3.300 tiket tuh habis dalam waktu sebulan. Nah, ternyata habis dalam waktu 3 jam. Wow. Udah berapa tahun nih berarti sampai sekarang? Stand up-nya? Iya. Dari 2010 sampai 2020, 10 tahun? World tour-nya. Oh, kalau world tour-nya dari 2014 pertama kali. Berarti berapa? 6? Iya, betul. 6 tahun. Betul. 6 tahun. Masaknya Bangsaku, Juru Bicara, Pergi Waksono, dan yang ini Komoi de Moi World Tour itu yang keempat. Susah banget namanya ntar. Komoi de Moi. Astaga. Komoi do Menoi. Menoi. Yeah. Kenapa bikin nama susah-susah? Kan jadi gak susah gitu untuk orang mau promo atau maksudnya. Yeah. Iya gak sih? Betul, orang betul. Nama yang biasanya pilih namanya simple-simple. Yeah. Pertama itu artinya apa? Itu bahasa Yunani, artinya objek tertawaan. Itu istilah yang dipopulerkan sama Aristophanes. Aristophanes itu adalah the father of comedy disebutnya. Dia itu orang pertama kali yang menggunakan komedi untuk noel-noel orang-orang soie di kalangan masyarakat. Oh, oke. Okay. Berarti komoi domenoi itu kayak komedi. Iya, komoi, objek tertawaan. Objek tertawaan. Okay. Aku pakai itu jadi judul karena 80% 75% topik yang dibahas di Komoi de Menoi adalah soal ketersinggungan. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan adalah dari komedi lahir udah menyinggung. Jadi jangan berharap komedian berhenti menyinggung. Gak bisa. Kami gak tahu kok bahwa akan menyinggung. Cuman karena komedi itu butuh objek untuk ditertawakan, maka peluang itu akan selalu ada. Jadi satu itu. Terus yang kedua, aku seneng, aku memang cenderung seneng bikin judul yang bikin orang lanjut ngobrolin judulnya. Jadi gak selesai sampai situ gitu. Okay. Kayak dulu pertama kali aku rilis album rap, judulnya provokatif proaktif gitu. Provokatif proaktif, orang apa sih provokatif proaktif gitu. Terus aku album rap keduaku, judulnya aku bahas di YouTube, yes, yang yes, itu yes. You'll never know when someone comes in and press play on your post life. Orang juga mikir panjang banget sampai mau hafal. Emang gak perlu dihafalin juga, penting albumnya covernya warnanya ungu gitu. Nah, si Komoi de Menoi itu aku suka karena itu bikin orang ngomong komedi. Jadi selalu, jadi gak berhenti. Menurutku judul yang kurang baik tuh judul yang titik gitu. Misalnya sebuah apartemen namanya apa residence. Ya udah selesai, emang wajar gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bikin apartemen namanya Avenger rontok residence, kan terus orang bilang kenapa Avenger rontok, apanya yang rontok gitu. Jadi karena orang, kadang-kadang promo terjadi dalam bentuk cerita ya. Maksudnya kita kadang-kadang mempromosikan sesuatu tanpa sengaja adalah karena kita menceritakan benda itu. Yeah. Jadi aku selalu nempelin cerita pada produk yang aku pasarkan. Dan salah satu cerita yang paling menyenangkan untuk ditempelin adalah cerita yang terkandung pada judul. Judul album rap aku Merdesa, bukan Merdeka, orang pikir itu typo dan segala macam ya. Termasuk Komoi de Menoi, aku suka aja ngelihat orang. Itulah pokoknya komedi Komodo Ngondoy. Itu aja lucu menurut aku. Itu aja objek tertawaan buat aku. Komedi di Manoy, Komodo Ngondoy. Buat aku itu objek tertawaan. Toh pada akhirnya orang hanya akan perlu tahu website-nya tersinggungolehpanji.com. Asal orang tahu tersinggungolehpanji.com udah selesai. Semua infonya ada di situ. Dia enggak hafal nama pertunjukannya juga enggak apa-apa. Gitu. Oke, Desember ini ya. Di Istora Senayan tanggal 20 Desember dan kelihatannya sih cerah bahwa itu akan terjadi. Wow. Semangat. Karena juga persiapannya, protokol kesehatan semua juga udah dibuat dan dijaga dari sekarang. Itu kan salah satu yang jadi fokus utama kami. Kayaknya kalau ditanya apa new normal dalam mengorganisir acara adalah memikirkan aspek kesehatan lebih dari biasanya. Kalau dulu kan aspek keselamatan dipikirkan. Kayak kapasitas ruang gak boleh terlalu berlebihan. Terus dia gitu, keamanan gedung, kalau kebakaran atau ada gempa gitu kan, ada kan biasanya ada safety briefing. Aspeknya kan keselamatan, tapi sekarang kesehatan jadi aspek yang harus ada dipertunjukkan di era seperti ini. Makanya untung untuk Istora Senayan kerjasamanya sama BEM FKM UI, Kesmas UI, mereka akan mendesain protokol kesehatannya yang tepat untuk menyelenggarakan acara lawak di Istora. Terus teknologi untuk menjalankan protokol COVID-nya juga kami kerjasama dengan mitra, nanti akan diumumin. Jadi
intinya akan ada sebuah teknologi yang akan ngebaca peta termal, wow, real time gitu. Kalau ini, ketika ini terjadi, it probably the first one in Indonesia dalam skala segitu besar. Kapasitas targetnya berapa? 7.500 kan? Iya mungkin, tapi rasanya yang kami kerjakan tuh gak terlalu spesial, cuman common sense, bisa aja sebelum kami ada festival yang jalanin juga. Yang pengen kami sampaikan adalah, jangankan lu guys, gue juga mengkhawatirkan ini, jadi gue memastikan bahwa gue pengen, kan gue punya anak juga di rumah, jadi gue pengen acara gue juga aman dari sisi COVID. Jadi kalau gue aja ngerasa aman, calon penonton juga harusnya ngerasa aman. Dan kayaknya ya, kayaknya karena mereka percaya sama hal-hal yang kami lakukan, kayak kerjasama dengan Kesmas UI, terus ya gitu ada teknologi protokol COVID, itu yang bikin kemarin penjualan tiket itu sangat cepat sih, di atas perkiraan aku. Aku pikir 3.300 tiket tuh habis dalam waktu sebulan. Nah, ternyata habis dalam waktu 3 jam. Wow. Rasanya karena mereka, enggak sih gue, intinya Panji percaya udah ngelakuin apa yang Panji bisa. Betul. Panji juga, saya juga, aku kan gak akan nabrak izin ya. Yeah. Aku kan akan berusaha untuk justru bikin ini supaya dapat izin. Yeah. Dan kalau gak dapat izin, aku bilang sama penonton, kalau gak dapat izin, gue akan undurin kok, tapi gak akan batal. Yeah. Nah, gue akan undurin karena gue gak mau memaksakan siapa yang mau nonton kalau misalnya kondisinya gak memungkinkan gitu. Jadi tenang aja, gue juga mikirin show kita akan didesain sebisa mungkin supaya baik untuk semua orang. Karena kadang-kadang showku tuh acara keluarga, jadi ada yang bawa kakeknya gitu-gitu. Masa? Iya benar. Bisa 3 generasi, pernah 3 generasi. Oh iya. Ya, jadi umur 15 tahun, bapaknya yang 15 tahun dan kakeknya. Itu sering kayak gitu, ada sebenarnya lucu nih kalau ngeliat foto-fotonya atau ngeliat show-nya. Ih, ada aki-aki ikut nonton. Jadi acara keluarga gitu, perhelatan bersama. Jadi karena aku pengen itu tetap terjadi, makanya kami desain sedemikian mungkin biar sehat lah. Iya, tapi masih bisa daftar dong. Masih tiket masih, karena baru 3.300-an, masih ada sisa tiket 4.000-an. Mm-hmm. Tanggal 20 Agustus akan buka penjualan lagi. Okay. Di tersinggungolehpanji.com informasinya. Pokoknya semua harga tiket segala macam di tersinggungolehpanji.com. Dan itu juga berlaku untuk semua kota. Oke. Okay. Jadi tanggal 20 Agustus itu bukan cuma Jakarta doang, ada Makassar, Denpasar, Balikpapan, dan Palu juga buka penjualan tiket. Okay. Di hari yang sama, tanggal yang sama. Berarti udah ada schedule roadshow-nya ya. Iya. Termasuk setelah juga diundur. Setelah emang harusnya kapan? April harusnya. Oh. April diundur ke Juli, diundur ke Agustus, terus jadinya November. Nah, November ini beberapa kota pandeminya udah mulai kerasa. Jakarta walaupun sesekali suka ada angka tertingginya, tapi kalau dilihat dari kurvanya kan udah mulai rada datar dibandingin beberapa daerah lain. Terus kita ngelihat level kedisiplinan warga sih. Jadi kalau Pemkot dan Pemprov mah akan selalu ngasih aturan yang baik dan selalu bikin enforcement. Masalahnya kan warganya nih, disiplin atau enggak. Ada salah satu kota, tidak perlu saya sebut, disuruh PSBB malah nongkrong di warung kopi, disiram pakai blanwir biar pada pulang. Tapi makin kesini makin disiplin sehingga hasilnya makin kelihatan. Nah ini yang membuat kelihatannya pertunjukan lebih besar kemungkinannya beneran jalan mulai November. Pasti kita doakan semoga semuanya lancar. Ya kan, karena Indonesia masyarakat juga butuh untuk tertawa lagi. Iya betul sekali. Iya enggak? Iya. Jangankan penonton ya, akunya juga butuh gitu. Jadi sama-sama butuh. Hampir setiap hari di DM Bang Panji, tolong dong gue butuh lu bikin show. Gue stres, gue depresi, gue butuh untuk punya jalan keluar, tolong diperjuangkan biar jadi. Sehingga aku memperjuangkan tur ini supaya jalan tuh makin kuat karena diminta sama masyarakat. Di sisi lain akunya juga butuh itu. Aku butuh untuk ada di antara penonton. Karena itu bawa kebahagiaan juga. Tips dong buat aku untuk gimana caranya untuk jadi lucu. Susah loh buat perempuan tuh rada susah. Benar enggak sih? Betul. Satu hal betul. Kita bisa, pertama gini sih, harus diperjuangkan peluangnya untuk perempuan. Itu satu hal. Karena untuk, bukan cuma untuk komedi, untuk banyak aspek dalam karir, istilahnya butuh affirmative action untuk memastikan perempuan itu, karena di-deny gitu. Akses untuk perempuan itu dihilangkan untuk waktu yang cukup lama. Jadi mesti diperjuangin supaya aksesnya setara, itu satu. Tapi di luar itu, emang bisa jadi untuk perempuan jadi lebih rumit karena
ini bisa saja banyak yang tersinggung, tapi mohon disadari ini dimaksudkan dalam semangat yang baik. Iya. Salah satu faktor krusial yang dibutuhkan komedian adalah kemampuan menertawakan dirinya sendiri. Iya. Betul. Sementara perempuan secara umum sering melakukan atau bahkan bersedia melakukan banyak hal untuk kelihatan baik di mata masyarakat. Misalnya make up. Banyak sih perempuan itu kan dari yang aku kenal cukup insecure dengan bagaimana dinilai di masyarakat. Yeah. Nggak mau keluar kalau setidaknya nggak ada semacam make up atau berupa kain yang proper. Karena secara budaya perempuan itu peduli bagaimana dia dinilai di masyarakat. Jadi rumit ketika dia dibutuhkan untuk berdamai sama dirinya untuk ditertawakan. Jadi ada aspek kultural memang. Karena perempuan merasa, walaupun belum tentu benar ya, perempuan merasa mereka akan dipilih laki-laki. Yeah. Untuk waktu yang cukup lama kan perempuan, walaupun laki-laki ngerasa, alah lo yang nentuin mau atau enggak sama gue. Oh, gue kadang-kadang nembak kagak diterima, kan berarti penentunya lu. Tapi pada kenyataannya adalah dia ditembak, ini perempuan ini didatengin sama cowok. Cowok ini memilih perempuan ini untuk jadi pasangannya. Nah, karena perempuan merasa dia dipilih, perempuan kayak punya kebutuhan untuk dipilih. Gue pengen juga dipilih, makanya gue memperhatikan penampilan. Nah, karena ada budaya itu, jadi susah untuk perempuan mau narok dirinya di depan orang. Jadi objek untuk ditertawakan. Iya gitu, itu jadi susah. Dan mereka yang mampu itu adalah perempuan-perempuan yang berani sekali gitu untuk mau berdamai dengan kekurangannya. Hampir semua stand up comedian perempuan yang ada di Indonesia itu bermain dengan kekurangannya. Misalnya stand up comedian seperti Aci Resti atau mungkin Boah Sartika atau mungkin Musdalifah Basri atau mungkin Gamila sendiri, istriku yang lagi mulai stand up, atau mungkin Sa'diyah Ma'ruf atau Ligwina Hananto. Mereka semua dengan skala yang beda-beda tuh berani untuk ngomong di atas panggung, ini gue apa adanya. Lu mau pilih gue gak pilih gue terserah deh, tapi ini gue apa adanya. Nah itu emang gak susah. Tapi jadi syaratnya untuk bisa ngelucu adalah bisa menertawakan dirinya sendiri dan berdamai bahwa gue tuh gak sempurna. Iya. Agak susah. Dalam ya. Agak dalam, butuh berdamai sama dirinya berdamai sendiri. Buat saya lebih enak karena saya seumur hidup bodoh dianggap masyarakat. Jadi lebih cepat berdamai. Gitu ya. Oke, terakhir deh. Kalau gitu berarti pesan-pesan buat semuanya yang mungkin sekarang lagi struggling, berada di titik susah, berada di titik nol. Gimana cara untuk bisa nyemangatin? Jadi gini ya, Jay-Z itu pernah bilang dan dia rasanya benar. Jay-Z ini rapper untuk yang nggak tahu. Aku meyakini dia benar walaupun kami punya keyakinan religius yang berbeda. Tapi dia bilang gini, saya percaya kata Jay-Z, semua orang tuh dilahirkan jenius. Tuhan itu adil. Tapi pencarian kita jenius di bidang apa itu dikembalikan kepada kita. Nah, paling nggak enak adalah perasaan bahwa kita nggak diterima sama masyarakat, nggak tahu gitu, apa sih gue ini harusnya jadi apa sih, itu tuh gamang sekali. Nah sayangnya kegamangan itu hanya bisa ditemukan lewat eksplorasi diri. Jadi kunci kebahagiaan itu datang dari kita mengenali 100% siapa diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dari cermin atau dari menjalani keseharian. Pengalaman aku, makin sering kita masukin diri kita ke posisi sulit, makin kita kenalan sama diri kita siapa. Jadi terdengar kontra intuitif, tapi kebahagiaan tuh justru datang dari keberanian kita melewati banyak kesedihan. Karena untuk mau bahagia kita mesti kenal kita siapa. Untuk kenal kita siapa, kita harus mau masuk ke dunia-dunia yang rumit, situasi-situasi yang sulit, yang mungkin resikonya sedih. Tapi ketika kita masuk ke situasi yang sulit, nggak punya orang lain untuk ditanya kecuali diri kita sendiri, di situ kita bertanya, gue tuh sebenarnya prinsipnya apa gitu. Ketika kita dihadapkan sama dua pilihan dan kita nggak bisa nanya sama orang lain, kita mesti milih siapa? Cuman kita yang bisa jawab. Di situ kita mulai nanya, oke, gue punya dua pilihan, yang mana mesti gue pilih? Gue tuh sebenarnya maunya apa sih? Nah itu, gue tuh sebenarnya maunya apa? Yang kemudian membantu kita mengambil keputusan, yang membantu kita mengenal diri kita, yang membantu kita memahami siapa kita. Dan kalau kita udah kenal kita siapa, baik dan buruknya, perjalanan menuju bahagia tuh lebih mudah. Gitu. Jadi
berani-berani aja untuk masuk ke kondisi sulit. Dan kalau kondisi sulit datang tanpa kita minta, bersyukur aja itu peluang yang gak banyak orang punya. It's not easy, tapi it's once you are there, you know exactly apa yang harus dilakukan. Ya, betul sekali. Aku udah kepentok situasi sulit tuh sering sekali, sehingga aku bisa jamin nanti lama-lama kita akan ngerasa, buat apa gue menyerah ya. Jadi nanti kita akan menyerah untuk menyerah. Kebayang gak sih? Jadi mau nyerah aja udah nyerah gitu. Percuma gue nyerah buat apa gitu. Karena jalan selalu ada, beneran deh. Cuman kadang-kadang kita tuh kelamaan nunduk. Kita gak ngelihat aja bahwa ternyata ada orang nyodorin tangan mau bantuin. Cuman kita terlalu lama mengasihani diri kita aja gitu. Orang gini dari tadi, kita gak sadar aja. Gak denger kita karena kita hanya mau mendengar tangisan diri kita sendiri gitu. Jadi beneran deh. Selalu ada jalan keluar sih. Dan kalau misalkan kelihatannya jalan keluar belum ketemu, kayak sumurnya juga gelap, gak kelihatan cahayanya, atau guanya gak kelihatan ujungnya, selalu enak kalau punya orang untuk bersender atau berpegangan. Jadi cari orang itu untuk membantu kita. Jadi walaupun kita gak tahu jalan keluarnya di mana, setidaknya kita pegangan sama orang lain. Gitu. Okay. You're lucky to have that in your life. Ya makanya, ya betul. Dan orang untuk berpegang itu bisa siapapun ya, maksudnya bukan pasangan saja, bisa siapapun, teman, adik, saudara, stranger, bisa loh stranger, artinya aku nih nggak punya siapa-siapa, tapi aku follow seseorang di Twitter, nggak saling kenal, tapi gue berpegangan sama nih orang, orang ini mungkin yang bisa membuat gue bertahan itu. Jadi cari orang untuk nyender. Thank you so much Panji. Sama-sama. Sudah berbagi cerita. Sama-sama temanku anak Sanur. Aku juga punya grup akapela waktu di Sanur. Luar biasa. Aku tadi dengerin Panji akapela ya. Luar aku biasa. Di video kayak, wah aku ada bikin sendiri. Luar ya buat biasa. Lucu-lucuan lah sama teman-teman dulu. Iya, lu namanya apa akapelanya? Lupa juga. Aduh. Gak inget tapi... Iya ya apa namanya, tapi waktu itu soalnya di Gonzaga senior kami itu Jamaica Cafe sampai sekarang. Oh iya, wow itu keren kan, banget, keren banget. Tren akapela di Gonzaga gede karena mereka, Jamaica. Semua orang pengen jadi kayak Jamaica Cafe. Iya, keren banget. Iya, mereka keren banget sih. Bahwa mereka dari aku SMA sampai sekarang masih berkarir di dunia akapela, masih mereka, dan masih keren. Aku masih hafal mereka-mereka siapa aja, terutama Big. Ada satu... namanya Big, paling lucu, paling serem, tapi lucu dia. Tapi aku belajar banyak dari Panji hari ini bahwa ya, lingkungan kita tuh sangat membentuk ya, sangat membentuk. Dan of course even though it's not easy, sometimes pilihan itu juga bisa menentukan masa depan kita, gitu. Dan I will always remember your quotes yang tadi dari pesan dari ayah. Jangan pernah membunuh mimpi, karena mimpi itu gak akan pernah mati. Pingsan, tapi suatu saat akan bangkit lagi. Dalam bentuk penyesalan. Oke. Thank you sekali lagi Panji sudah bercerita. Sama-sama. Saya selalu percaya setiap orang sukses punya cerita. Setiap cerita itu pasti ada pengalaman berharga. Dan semoga cerita dari Panji hari ini bisa menjadi pengalaman berharga buat kalian semua. Amin. Apapun yang terjadi, fight till the end. And never give up. Yeay. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.